tidak banyak anak muda sekarang yang suka memainkan alat musik tradisional. Namun di kota Probolinggo masih ada cukup banyak anak muda yang menyukai seni musik tradisional. Salah satunya adalah Panji Asmara Puasa yang sedari kecil sudah mahir memainkan siter. Panji kini baru berusia 14 tahun. Melihat kakak-kakak dan orang tuanya yang berkecimpung di dunia kesenian, Panji penasaran bagaimana rasanya memainkan alat musik yang ada di rumahnya. Panji merupakan buah hati dari pasangan pendiri Sanggar Seni Panji Laras Kota Probolinggo, yaitu Hotif dan Mujib. Panji tinggal bersama orang tuanya di rumah yang sekaligus menjadi markas Sanggar Panji Laras, yaitu di Jalan Kerinci nomor 30, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Hidup di keluarga gemar seni membuat Panji memiliki minat besar untuk belajar memainkan berbagai alat musik tradisional yang ada di rumahnya. Mulai dari siter, demung, saron, kendang, dan bonang, semuanya dia mainkan. Saat ditemui Selasa sore 29 Maret 2022 di rumahnya, Panji mengajak Tada Tudi TV melihat bagaimana ia berlatih memainkan siter dan saron. Terlihat ia begitu fokus sampai dahinya basah oleh keringat. Suka pertama itu lihat kak lihat keluarga kak, yang lain itu oke. Kayaknya seru oke. Jadi itu juga dah gitu ya. Terus alat musik apa aja yang pernah dimainkan? Saron, kendang, demung, terus bonang. Berkat kemampuannya itu, Panji sering mendapatkan kejuaraan tingkat kota, provinsi sampai nasional. Yang terakhir, ia berkesempatan tampil di Surabaya, Bangkalan, dan Nganjuk. Meskipun sejak kecil dikelilingi oleh alat musik tradisional, Panji tidak pernah memiliki rasa bosan. Ia sangat menyukai saat berlatih dengan kakaknya atau ayahnya. Bahkan, ia memiliki cita-cita menjadi seorang guru karawitan. Supaya pelestarian alat musik tradisional di Kota Probolinggo bisa terus berkembang dan tak pernah pudar. Maksudnya enggak ya? Karena cuma suka ya? Suka aja. Kalau belajarnya itu sama siapa? Sama mas. Sama masnya? Iya, cita-cita sih guru karawitan. Guru karawitan ya, wah. Laporan Alfi Wardah, Tada Tudi TV.